tujuannya untuk dapat menyiapkan dukungan dan bantuan bagi kalian sehingga pada saat terakhir dalam hidup bisa bermakna dan akhirnya dapat meninggal dengan tenang dan damai. Oke, lanjut. Ketika tidak mungkin untuk mencegah pasien meninggal dan perawatan medis tidak mungkin lagi atau tidak lagi bermanfaat, perawat memberikan perawatan penunjang pada pasien dan keluarga. Tujuan utama perawatan ini adalah untuk mempertahankan pasien nyaman dan bebas dari nyeri. Oke, stop. Nah, ini untuk nyaman dan nyeri kan ada prosedur sendiri ya, dan ada pada kebutuhan aman nyaman kan. Jadi kita nggak bahas di sini ya, masuknya nanti di kebutuhan aman nyaman, benar nggak? Benar. Ya, oke, lanjut. Kemudian yang kedua, membuat hari-hari terakhir kalian sebaik mungkin untuk kalian maupun keluarga dengan sedih. Nah, ini untuk mengurangi penderitaan. Ini biasanya pasien diberikan obat analgesik. Analgesik dosis tinggi. Biasanya kalau pasien dengan CA 4, 4G gitu. Itu udah sampai morfin diberikan untuk mengurangi rasa sakitnya. Nah, ini berarti intervensinya terkait dengan pemberian obat-obatan. Jadi tidak dipraktekkan di sini. Paham ya? Oke, lanjut. Yang ketiga, membuat klien meninggal dengan damai. Nah, dalam membuat pasien meninggal dalam damai ini, kita yang paling penting kita lakukan adalah mendampingi. Kita tidak boleh meninggalkan pasien yang sedang sakaratul maut. Itu sudah hak pasien. Kan kita sudah belajar tentang etika ya. Salah satu hak pasien yang harus kita penuhi adalah tidak meninggal dalam kesendirian. Jadi kalau Anda dinas malam, nanti ya, tingkat 4, dinas malam tiba-tiba ada pasien, apa sih dokter? Gak ada perawat lain, gak ada dokter, gak ada. Anda nggak boleh kabur, ya, nggak boleh pergi. Temani pasiennya, walaupun dia berbeda agama umpamanya dengan kita, dengan Anda. Apa yang bisa Anda lakukan pada saat itu? Temani pasiennya. Dia tidak boleh meninggal dalam keadaan sendirian. Itu hak, ya, yang harus kita pilih. Nah, itu tugas kita apa? Mendampingi pasien. Nah, kalau pada saat itu kebetulan ada ahli agamanya, kita pun kewajiban memanggil Pak, ya, ada orang, ada pasien yang sedang sakaratul maut, mohon datang ke ruangan ini. Jadi ada ahli agamanya, ada andanya. Ya, karena ahli agama nggak tahu bahwa pasiennya sudah flek gambaran EKG ini, nggak ngerti kan? Apakah denyut jantungnya masih ada, denyut nadi masih ada, nggak tahu. Yang tahu Anda, jadi Anda yang bisa memutuskan ya pasien meninggal jam sekian demi sekian Anda. Ya, jadi nggak boleh ditinggalkan, ada ahli agamanya Bu, kan ada pasturnya, terus Anda tinggal, pada takut, nggak boleh. Ya, oke. Lanjut. Memberikan kenyamanan bagi keluarga. Nah, dalam memberikan kenyamanan pada keluarga ini adalah memberikan kesempatan pada keluarga. Yang tahu bahwa pasien sedang dying itu adalah perawat, dokter, petugas kesehatan. Bu, bapak, anggota keluarganya, kita udah bantu semampunya, tapi sepertinya kondisinya memburuk, jadi silakan masuk. Hadirkan, beri kenyamanan. Nah, termasuk kenyamanan adalah kenyamanan lingkungan, bukti privacy. Tutup hordeng kalau di bentuknya barak, gitu kan? Tutup pintu biar pasiennya bisa memilihkan pak. Tapi kita nggak boleh tinggal, kita tetap harus ada di sana. Jadi pada saat keluarga berkumpul semua, kita ada di sana, ulama ada di sana, atau pasurnya ada di sana, kita bersama-sama dengan keluarga dan memberi kenyamanan. Oke. Jadi jelas kan, makanya prosedur ini sebelum bilang antara ada dan tiada, semuanya terintegrasi. Ya. Nah, kamu baca yang berikutnya. Dan yang ketiga, kayak cara seperti orang miskin,
dalam fase apa dari penyakitnya. Bukan berarti kita memeriksa pasiennya, periksa labnya, periksa lainnya, terus bisa kita menentukan ini pasien 3B, ini pasien 4B, bukan itu. Tujuan seorang perawat tahu bahwa pasien ini stadium dari penyakitnya, keparahan dari penyakitnya adalah untuk memberikan asuhan keperawatan yang tepat sesuai dengan kondisi pasien. Kalau kita udah tahu pasiennya stadium 4B, terus kemudian udah metastasis kemana-mana, terus udah pasang ventilator dan lain, oh ini pasien terminal. Ya, ini pasien dengan penyakit terminal yang memang sudah tidak ada obatnya. Tugas saya adalah memberikan kenyamanan pada pasien di akhir hidupnya. Memberikan kedamaian, menampingi dia pada saat di akhir kehidupannya. Itu tujuan kita. Nah, seperti ini ada kanker otak, kanker paru. Tentunya bukan setiap penderita kanker udah pasti akan meninggal ya. Kalau orang kita yang sehat aja udah pasti akan meninggal ya. Maksudnya, kanker itu ada stadiumnya. Stadium 2A, 2B. Nah, biasanya kalau udah masuk stadium terminal itu adalah stadium 4. Dimana metastasisnya udah sampai ke paru-paru dan ke organ-organ yang lainnya. Ya. Nah, sedangkan TBC. Nah, TBC itu banyak. Mungkin salah seorang kayak kalian sendiri ada yang TBC. Tapi kan tidak semua penyakit TBC itu akan menyebabkan kematian. Termasuk penyakit terminal. Tentunya yang sudah parah sekali. Gitu, ya. Jadi jangan letarlah memahami ini. Jadi baca dulu, ya. Karena kalau Anda bilang, dirawat di mana Pak? Bilang, wah penyakit terminal nih, gitu, nggak begitu, ya. Oke, sirosis hepatis dan lainnya. Ini dibaca penyakit ini. Jadi kalian sebentar lagi kan akan praktek nih di rumah sakit tahun depan. Jadi akan berhadapan dengan pasien ini. Jadi itu kalian tahu diagnosa pasien, langsung cari. Ini sudah stadium berapa nih pasien? Penyakitnya penyakit apa? Apa keluhan utamanya? Karena waktu itu Anda pasti belum belajar tentang KMB, tapi sudah masuk ke rumah sakit. Nah, mau nggak mau harus baca. Ya, belajar ECL center itu, kami itu harusnya bukan memberikan ikan pada Anda, memberikan kail Anda. Ini seperti sekarang saya sedang memberikan kail nih. Saya hanya bicara bagaimana Anda memberikan asuhan perawatan pada pasien dengan menjelang ajal. Nah, kalau pasien menjelang ajal itu kan meninggal karena ada penyakit. Penyakit apa aja sih yang bisa membuat pasien meninggal masuk pada kasus terminal? Berarti Anda harus baca dong. Jangan tunggu dulu saya jelaskan sirosis hepatis adalah TBC, adalah hepatitis, adalah HIV/AIDS, adalah enggak. Anda langsung nyari. Itu maksudnya. Jadi begitu Anda praktek KEPDAS nanti, PKKD di rumah sakit, ketemu pasiennya, saya kan belum belajar ini penyakit. Enggak begitu. Bukan Anda udah dipancing. Jadi apa tugas Anda baca ini penyakit? Pada situasi mana, kondisi mana, yang bisa penyakit ini masuk ke arah terminal. Sehingga saya perlu melakukan perawatan menjelang ajal. Gitu ya. Oke. Nah, ini lebih banyak pada kita menyiapkan pasien untuk menerima penyakit dan proses kematian. Udah belajar tentang adaptasi kehilangan belum? Anger, denial, yang gitu-gitu belum? Psikologi? Kayaknya udah deh, stres adaptasi. Nah, di situ kan ada. Dalam proses stres adaptasi itu tahap-tahap kehilangan. Nah, oh, kamu masih penyelakan gitu-gitu. Sampai akhirnya asesmen. Itu proses 3 bulan. Ini adalah yang dimaksud di sini gini. Jadi ada seorang pamannya, dia melakukan pemeriksaan jaringan tubuhnya diperiksa di kayak patologi anatomi PA. Terus hasilnya keluar. Terus ternyata kanker. Di situ bisa langsung stadium ini bisa ketahuan stadium 2A, 2B atau apa. Nah, untuk mempersiapkan pasien terhadap diagnosa ini termasuk bidang kita harus tahu pasien saya ini dalam tahap apa sih? Sudah siap belum menerima
Anda jangan bilang, oh Bu penyakitnya tipes, oh Bu penyakit demam berdarah, oh Bu penyakitnya kanker stadium 4 ya Bu. Jadi itu pentingnya Anda paham yang saya jelaskan ini tentang apa, penyakit apa. Tidak seperti Anda menjelaskan, oh iya ini kena COVID, oh iya ibunya kanker stadium 4B. Enggak dengan seperti itu. Jadi ya itu kesiapan psikologis dari pasien minimal diagnosa penyakit ini prediagnosa. Nah, setelah pasien menerima diagnosa, berarti akan ada respon dari pasien. Responnya apa? Pertama, marah dulu, denial dulu, dia nanya, benar tuh mbak, benar tuh atau benar tuh nurse, kalau udah terbiasa ya. Salah kali, ketukar kali, pemisahan saya dengan pemisahan orang lain. Atau salah kali pengambilannya, atau pengambilannya nggak tepat, atau alatnya rusak kan nih. Nah, habis itu udah kita, pada saat pasien ada nanya, bagaimana teknik kita meng-counter itu ada di pelajaran itu. Bagaimana kita nggak boleh ibu gimana sih meragukan pemeriksaan kita, meragukan tenaga ahli kita di sini, itu udah benar kok Bu, nggak gitu. Jadi apa yang ibu curigai bapaknya, apa yang ibu ragukan, kita tanya kali dulu. Nah setelah itu baru diberi penjelasan. Nah setelah dia tahu udah yakin dia menderita itu dan itu nggak salah, dan marah terhadap diri, marah terhadap Tuhan, marah terhadap keluarga, kok saya menderita, saya salah apa, saya ibu yang baik, saya nggak ngapa-ngapain, kok saya menderita, kok saya yang kena, Tuhan nggak sayang sama saya, Tuhan nggak adil sama saya, itu akan muncul diungkapkan oleh ibu kadang tidak. Ya, itu tahapan, itu teknik kita mendekati pasien itu beda. Makanya belajar kan nanti di jiwa ya, Anda dapat perawatan jiwa di tahapan-tahapan itu akan dilakukan. Bagaimana melakukan pendekatan pada pasien pada setiap tahap fase kehilangan. Ya, nah itu diterapkan. Oke, fase kronis klaim bertemu dengan penyakit dan pengobatannya. Ya namanya TBC bisa puluhan tahun, kanker bisa belasan tahun dia minta kanker, siklus pengobatan kemoterapinya bisa 2 kali, bisa 3 kali, itu luar biasa bagaimana yang dihadapi pasien. Jadi sebenarnya kenapa kita, kalian itu harus punya kemampuan komunikasi yang baik, karena yang kita hadapi yang sakit fisiknya, tapi yang lebih menonjol adalah sakit psikologisnya. Nah, untuk mengatasi masalah psikologis pada pasien, ada kemampuan Anda berkomunikasi, kemampuan Anda mensupport, kemampuan Anda memberikan anjuran, advice dan lain-lainnya. Kalau Anda diam nggak bisa, pasien itu ngapain? Ya. Nah, pada menjelang ajal ini, kemampuan Anda berkomunikasi, kehadiran Anda secara utuh sebagai seorang perawat dari hati, pikiran dan fisik Anda ada pada saat itu benar-benar dirasakan oleh pasien. Ya, oke. Okay. Nah, fase terminal dan kondisi kematian bukan lagi hanya kemudian tapi sudah pasti terjadi. Bisa bilang katanya jadi sudah berapa lama paling mungkin 1 bulan bisa bertahan. Itu benar. Anda bisa bayangkan pasien diberitahu sebentar lagi dia akan meninggal. Ya. Nah, itu kondisi yang akan Anda hadapi di rumah sakit. Pasien bisa tak memakan, depresi, menolak interaksi. Kenapa? Mungkin kita tinggal kan? Pasien seperti itu justru makin didampingi. Nah, dengan Anda paham itu, Anda tahu cara mendekatinya. Nah, ini masalah-masalah yang akan dihadapi pada pasien menjelang ajar. Kamu siapa? Baca, salah pertama. Respirasi reguler, cepat atau lambat sirkulasi udara yang menurun, beban mental, agitasi yang terasa, tekanan darah menurun, akumulasi sekret, nadi reguler. Ya, ini adalah masalah utama ya, yang terlihat kalau pasien menjelang ajal itu pasti akan kelihatan seperti ini. Ya, pernafasannya udah mulai tidak teratur. Yang teratur berapa? 16 sampai 20 pasien kadang hanya 8 kali, kadang 20 kali, sudah 4 kali.
Jadi itu pentingnya Anda tahu nilai-nilai normal. Nah, dengan pasien, kok pernapasan mulai tidak teratur ya? Kadang cepat, kadang lambat, terus kemudian rapat, refernya udah mulai dingin, kapilari refill sudah meningkat. Tahu kapilari refill menilainya? Coba, kapilari refill gimana nilainya? Siapa yang tahu? Ya, normalnya kapilari refill berapa detik? Kurang dari? Yo, nilai normal. Ayo, kapilari refill normalnya berapa? Kurang dari berapa detik? 2 detik. Coba cari. Cari. 1 detik. Kapilari refill normalnya kurang dari berapa detik? Jawab saya 2. Jawab 2. Kurang dari 2 detik. Gimana tadi? Ada yang dapat? Gimana cara teknik memeriksa kapilari refill? Oke, tekan jarinya. Tekan coba kemudian. Ini terus. Iya, cepat seperti itu. Dia harus segera kembali dalam waktu 2 detik. Kembali ke warna sebelumnya. Kalau lebih dari 2 detik berarti sirkulasi perifernya menurun. Ya. Kan begini. Nah, dalam 2 detik kembali. Ya. Hukuman aja. Sama dia. Kaki boleh, kaki tangan boleh. Sama 2 detik ya. Nah, oke, lanjut. Kamu siapa berikutnya? Sebentar dulu, agitasi. Sirkulasi perifer tadi udah ya, perubahan mental. Nah, pasiennya mulai delirium nih. Kesadarannya mulai menurun, kadang sadar, kadang tidak gitu ya. Mulai melihat sesuatu, kalau dalam agama kita juga melihat malaikat maut itu udah dilihat sama dia. Ya, udah di pojokan gitu ya. Terus ada tanda-tanda kematian sudah mendekat itu kalau Anda baca di dari web ya, dari mulai cancer muncul di dahinya. Ya. Oke. Terus tekanan darah mulai menurun, normalnya tekanan darah berapa? 120/80.
aplikasinya di sini nanti. Ya, oke. Kemudian nadi irregular, periksa nadi. Oke. Nadinya irregular. Yang reguler berarti harus tahu kan, supaya kita bisa membedakan si reguler apa irregular. Mau tahu yang reguler? Mau tahu yang reguler nggak? Ya, pegang nadi temannya sebelahnya. Ya cepat. Tadi temannya jangan ini sendiri. Siapa yang menemukan irreguler? Yuk, periksa dulu nadi temannya. Harus terbiasa meriksa nadi. Gimana caranya? Jangan begitu sayang. Gini, pakai. Ini ada nih satu. Ya, tiga jari ini yang sensitif. Nih, ini sensitif. Nah, terus pegang. Dapat nggak nih? Ya, berapa kan? Kencang gak? Kencang. Teratur apa irregular? Irregular apa irregular? Irregular. Ada yang menemukan irregular gak? Enggak. Kalau ada yang menemukan irregular mungkin dia dah hidup ya. Ya itu, jadi apa aja yang periksa pertama? Pernapasan, frekuensinya, cepat lambatnya, terus kemudian sirkulasi perifer. Gimana cara sirkulasi perifer? Kapilari, mil, dan suhunya. Ya, kalau udah menurun suhu, dingin apa hangat? Dingin. Kapilari refill? Kurang dari 2 lebih. Lebih. Kan normalnya kurang dari 2 detik. Ya, lebih. Kapilari refill lebih dari 2 detik. 2 detik. Terus perubahan mental pasien mulai terjadi penurunan kesadaran, mulai gelisah. Anda akan kelihatan deh pasien gelisah itu. Ya, bersuara yang enggak jelas ya. Terus kemudian tekanan darah menurun, kurang dari 90 sistoliknya, 80, 70 gitu. Diastoliknya kadang-kadang tidak teraba. Jadi kalau anda pasien yang mau meninggal itu biasanya 60 per palpasi. Jadi nggak berhenti gitu. Jadi kalau kita mengukur tekanan darah kan 90 per 70 tek berhenti kan, yeah. Atau mulainya. Kalau ini nggak, sistolik 80 tapi nggak berhenti terus, itu artinya perpalpasi. Ya biasanya kalau udah kayak gitu kita nulisnya 60 per palpasi, berarti sudah tidak teraba diastolik, ya. Oke, makanya Anda harus terampil mengukur tekanan darah, mengukur nadi, mengukur frekuensi pernapasan. Jangan-jangan pasien pernapasannya normal karena Anda nggak paham, dibilang irreguler. Yang harusnya cuma 16, Anda bilang 10. Karena nggak tahu yang mana yang disebut 1. Sudah terampil belum menghitung pernapasan? Sudah sampai hitung pernapasan bagaimana? Gimana cara hitung pernapasan? Bu, diam bu, saya mengukur pernapasan ibu. Sambil ukur di ini. Nah, ada tekniknya. Di manipulasi dikit ya. Oke. Hipoksi tadi udah dari mukosa ya, kita ketahui. Terus kemudian dari frekuensi nafas juga bisa dia hipoksi atau tidak. Akumulasi sekret dari mana? Kencing bisa sudah tidak keluar ya, nggak anuri, produksi urin nggak ada, terus kemudian sekret di sini sudah nggak keluar semua, mata, telinga kadang-kadang keluar semua, ya. Oke, sekarang masalah eliminasi, yo, eliminasi. Kedua, eliminasi atau konstipasi, medikasi atau mobilitas perlambatan istematik, kurang diet keras dan asupan makanan juga mempengaruhi. Ya, karena penyakit pasiennya udah lama dan biasanya udah cukup bed rest-nya, di mana asupan nutrisi dia sudah tidak apa ya, balance lagi, tidak seimbang lagi. Terus kemudian dia kan banyak tidur telentang di tempat tidur ya, itu mempengaruhi mobilitas usus, motilitas usus. Jadi ususnya itu gerakannya udah mulai melambat. Nah, kalau gerakan usus melambat, berarti masa feses itu lama berada di usus besar. Sedangkan fungsi usus besar itu adalah mereabsorpsi kembali cairan dan elektrolit. Akhirnya apa yang terjadi?
massa feses yang ada di usus besar terus diserap cairan yang ada di situ. Akibatnya apa? Konstipasi. Ngeras. Nah, biasanya gejala konstipasi. Pada pasien sampai 10 hari tidak jadi. Ya, walaupun sudah kita pompa, kita kasih enema, baru bisa keluar. Ini lagi kejadian lagi. Karena memang peristaltik yang bisa mengeluarkan feses itu kan peristaltik. Ya, makanan itu ditekan. Nah, ini berkontraksi lagi. Jadi seperti itu. Ya, usus kita mengeluarkan feses. Nah, kalau peristaltik itu sudah menurun, ya udah, masa feses itu akan ada di situ. Nah, kalau masa feses itu lama berada di usus besar, yang diserap itu bukan hanya cairan lagi, tapi sudah toksik atau racun-racun yang harusnya dikeluarkan. Nah, akibatnya itu masuk ke pembuluh darah, masuk sirkulasi. Dampaknya apa? Pasien mual, muntah, nggak nafsu makan, gangguan kesadaran. Karena racunnya itu berada di usus. Jadi kalau ada tidak BAB-nya tidak teratur, bahaya. Kan cuma dua hari sekali, normalnya kan sekali sehari. Kalau sampai 3 hari seminggu nggak BAB, rasakan Anda mual pasti, sakit kepala. Kenapa? Karena racun yang ada di dalam feses itu akan diserap ke dalam bersirkulasi. Ternyata Anda tidak nafsu makan. Nah, ya. Oke, terus kemudian kurang diet, ya. Problem nutrisi cairan, coba selanjutnya. Problem nutrisi dan cairan, asupan makanan cairan menurun, peristaltik menurun, distensi abdomen, kehilangan berat badan, bibir kering dan pecah-pecah, lidah kering dan membengkak, mual, muntah, cegukan, dehidrasi terjadi karena asupan cairan menurun. Oke, dari sini kita bisa lihat semua sistem di dalam tubuh sudah masalah. Malah kekurangan cairan dimanifestasikan bibir mulai pecah-pecah. Berarti kaitannya dengan lumbrikan atau cairan yang diproduksi oleh mukosa. Nah, kalau cairan yang diproduksi oleh mukosa kurang, bibir kering. Jadi karena kalau bibirnya kering ini satu kuncinya kurang cairan. Bibirnya suka pecah-pecah sampai kayak itu, cairan aja dulu sebelum beli vitamin 2 liter sehari, ya minimal. Nah, pasien lidahnya kering, membengkak, mual, muntah, cegukan. Anda bisa bayangkan pasien ini pasti udah parah banget ya. Jadi kalau udah melihat pasien seperti ini, jangan pasien bibirnya kering, terus kemudian BAB udah 5 hari nggak BAB, terus lidah, lidahnya terus bisa kan karena vitalnya tadi. Pernafasan gimana? Frekuensi nadi gimana? Ya, oh sudah pasien baik. Kalau tanpa ada gejala tanpa enggak ada, ya. Masalah suhu. Problem suhu ekstremitas dingin, kedinginan menyebabkan harus memakai selimut. Ya, yes. Karena itu tadi sirkulasi ke ekstremitas kan perifer udah menurun. Jadi saya lebih banyak menjelaskan dampak ini ya, supaya Anda paham secara tingkat set. Kalau sirkulasi oksigen menurun, ya sirkulasi oksigen menurun kan ya, karena pernafasannya udah nggak teratur, sirkulasi ke perifer udah menurun. Fungsi sirkulasi adalah membawa oksigen ke sel. Ya, oksigen di sel ini diikat oleh HB. Ya, baru masuk oksigen dari paru-paru diikat oleh HB ke sel. Kemudian di sel masukkan ke mitokondria, dia membakar glukosa. Ya, ingat nggak siklus Krebs? Ingat siklus Krebs? Nah, pembakaran glukosa oleh oksigen ini menghasilkan ATP. Apa ATP? Adenosin trifosfat. Menghasilkan CO2, menghasilkan H2O, menghasilkan kalor. Ya. Nah, kalornya ini ATP, semua hasil ini masuk lagi ke pembuluh darah. Kalau ATP digunakan untuk aktivitas otot, paham ya? Kalornya dikeluarkan melalui
evaporasi dari tubuh kita. Kan kalau dikeluarkan radiasi, evaporasi, apalagi empat cara. Panas dikeluarkan dari tubuh kita melalui empat cara. Wah, banyak. Anda harus ngerti sampai itu. Kenapa pasien yang kekurangan oksigen dingin? Kenapa pasien yang akan meninggal dia menggigil? Karena proses ini sudah menurun. Ya. Terus kalau itu dia menggigil, nah kalau dia panas, kemampuan tubuhnya untuk mengeluarkan panas juga sudah menurun. Sehingga terjadi hipertermi, hipotermi. Itu kalau sistem atau metabolismenya yang terganggu. Kalau pusat termoregulatornya yang terganggu, lain lagi. Penyebabnya adalah ketidakmampuan tubuh menyeimbangkan suhu dengan suhu lingkungan. Kalau tadi adalah karena masalah metabolisme yang saya jelaskan. Jelas gak? Kenapa Anda kalau kurang makan, lemes? Karena ATP-nya gak ada untuk aktivitas. Kenapa orang harus olahraga supaya turun berat badannya? Karena kalau kita berolahraga, otot kita, otot ekstremitas kita semuanya, itu perlu energi ATP ini dalam jumlah yang banyak untuk bisa bergerak. Akhirnya apa yang dilakukan? Akan dipecahlah simpanan di dalam tubuh. Apa simpanan dalam tubuh kita? Lemak, protein, glikogen, itu dipecah. Karena dia butuh energi ATP yang banyak dalam waktu singkat. Ya, ini pelajarannya ke jauh. Makanya itu yang disebut dengan pemahaman sejarah ilmiah. Jadi Anda bisa menjelaskan kenapa orang yang kurang makan itu lemas, orang kurang makan itu bisa pikiran tidak konsentrasi, itu karena memang tubuh kita memerlukan energi untuk bergerak. Paham ya? Nah, dengan memahami itu Anda bisa, oh kegiatan saya minggu ini banyak duduk, nggak banyak aktivitas, dari itu kurangi asupan karbohidrat. Karena karbohidrat kita setiap hari, umpama kita butuh hanya 1000 untuk aktivitas dasar hari-hari. Masuk 1500, maka 500 akan disimpan dalam bentuk lemak. Jadi kalau Anda ada hari itu aktivitasnya banyak, minum karbohidrat berlebih, gak apa-apa. Berarti yang masuk berlebihnya akan digunakan langsung oleh tubuh. Kalau tidak, dia akan disimpan dalam bentuk lemak. Nah, sifatnya lemak itu baru bisa pecah kalau glikogen dalam tubuh kita itu habis. Tapi lemak ini bisa dipecah kalau kita perlu energi yang banyak dalam waktu singkat, yaitu olahraga. Kenapa kalau menurunkan berat badan, kalau kita dikit itu lama. Tapi kalau Anda olahraga, otot Anda aktifkan bergerak, itu cepat turunnya. Karena langsung yang dipecah adalah lemak. Jangan sekali minum obat-obatan. Dalam seminggu bisa turun 5 kilo tuh yang dikeluarin cairan dari tubuh Anda. Makanya banyak yang pasien yang diet cepat itu gagal ginjal. Ya, oke. Okay. Nah, problem sensory. Ya, sebelah sini lagi sekarang. Kamu problem sensory. Ya, ini erat juga kaitannya dengan metabolisme. Dengan menurunnya metabolisme pasien tadi, pandangan kabur dia pun untuk melihat itu bukan main loh, perlu energi kita. Kenapa mata kita bisa lelah? Kenapa kalau kita baca itu kita banyak ini, kita jadi cepat lapar? Karena energi untuk melihat itu diperlukan oleh mata. Karena kita bisa melihat itu pakai otot loh, ya kan? Mata kita membesar mengecil, pupil kita membesar mengecil pakai otot. Otot mata. Jadi kalau Anda kurang makan, kenapa jadi ngantuk? Iya, kurangnya. Ya, terus refleks berkedip. Oh, apalagi
melindungi mata kita, kedua memproduksi cairan lacrimalis. Nah, dokter itu pakai otot. Jadi kalau umpamanya energi udah kurang, aliran ke perifer membawa energi ATP itu kurang, ya udah kemampuan berkedip berkurang, akhirnya produksi lacrimalis menurun, keringlah kornea. Makanya pasien yang koma ya sering ditetesin air mata buatan. Terus kadang-kadang kelopak matanya itu ditutup pakai plester dijinjikan supaya tidak kering kornea. Karena kalau kornea kering, ancaman kebutaan. Ya, kornea nggak boleh kering. Makanya ada berkedip itu adalah refleks auto. Kan di luar kesadaran kita kan berkedip. Saya mau berkedip dulu biar air mata gitu. Kenapa kok bisa kita berkedip secara otomatis? Karena ada sinyal ke otak kita. Kalau air mata kita sudah mulai turun, refleks berkedip itu akan muncul. Ya. Jadi kalau Anda kelilipan atau apa, berkedip aja sering, atau tarik kelopak mata Anda melewati kelopak mata bawah, pasti keluar air. Lebih banyak keluar air mata. Nah, ini akan jelas. Iya, benar. Kornea. Ya. Oke. Makanya pelajaran anatomi ini masuk semua di sini. Sakit enggak? Anatomi fisiologi. Jadi takut. Ya. Terus sama dengan pendengaran. Masih ingat enggak pelajaran mendengar? Apa yang terjadi? Gelombang suara masuk. Terus sampai ke membran timpani. Membran timpani berkontraksi. Kontraksinya membran timpani menggerakkan cairan aqueous. Bukan cairan apa yang ada dalam lubang telinga? Perilim. Ya. Kemudian cairan perilim bergerak, dia akan menggerakkan apa? Waduh, ini semua ini berkaitan dengan otot. Kenapa kalau Anda kurang energi, kurang oksigen, kurang dengar? Jadi kalau ada yang ngantuk-ngantuk di sini, nih ada yang begitu tadi, itu berarti kurang energi, kurang oksigen. Berarti kemampuan dan konsentrasi sudah mulai menurun. Ya, jadi itu kaitannya semuanya dengan apa, anatomi dan pemahaman Anda tentang fisiologi, ya. Jadi mulai menurun. Kemudian sensasi apalagi? Sensasi menurun, ya. Sensasi. Nah, masalah nyeri, ya silakan. Kenapa problem nyeri ini sampai nyeri menurun? Pengobatan nyeri dilakukan secara intravena. Klien harus selalu didampingi untuk menurunkan kecemasan dan meningkatkan kenyamanan. Ya, karena kecemasan pasien akan meningkatkan nyeri. Kenapa? Semakin cemas pasien, semakin nyeri. Kenapa? Pada saat kita cemas, yang diproduksi adalah hormon adrenalin. Makanya kalau orang yang cemasnya tinggi, itu berdampak terhadap penyakit. Karena adrenalin ini meningkatkan radang. Jadi kalau Anda cemasan, itu keluhannya pasti banyak. Orangnya cemasan, gampang cemas, gampang panik. Itu keluhannya ya, Pak, lambung, kepala, pusing, segala macam itu. Kenapa? Karena ada hormon jahat di dalam tubuh kita. Kalau kita cemas, adrenalin akan diproduksi. Adrenalin akan mengaktifkan kortisol. Kortisol itu adalah hormon yang meningkatkan reaksi badan, memecah glukosa dalam tubuh kita. Makanya orang cemasan, stresan, bisa DM kencing manis. Karena kortisol ini merangsang pemecahan glukosa dalam tubuh. Jadi glukosa dalam darahnya tinggi. Ya, makanya dibilang penyakit itu tergantung ini, pikiran. Jadi kalau Anda orang easy going, tidak stresan, santai, kalem dan lainnya, itu akan berdampak, kelihatan dia bakal sakit. Kelihatan tubuhnya bakal sakit. Ya. Nah, pada kondisi ini kenapa pasiennya itu cemas itu harus kita kurangin? Karena semakin cemas pasien, sirkulasi dalam tubuhnya akan menurun. Sirkulasi dan tubuh akan menurun, maka meningkatkan angka nyeri. Ya, orang yang kalem, tenang, damai, rileks, itu ada hormon yang bagus.
diproduksi oleh dia, namanya hormon endorfin, hormon cinta. Kenapa dikatakan hormon cinta? Karena dia hanya diproduksi pada saat kita rileks, bahagia, santai. Nah, hormon endorfin ini akan menurunkan ambang nyeri. Berbalikan dengan orang yang cemas tadi, adrenalin. Kalau dia cemasannya diproduksi adrenalin. Adrenalin mengaktifkan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 yang berfungsi membuat vasokonstriksi pembuluh darah. Jadi jelas? Kenapa orang yang cemasan hipertensi, kencing manis, sakit-sakitan, psikosomatik? Ya? Paham? Nah, dengan pemahaman Anda seperti ini, Anda bisa jelasin ke orang. Dengan ilmu yang sedikit tadi, Anda jelasin. Ini aja, stresan jadi orang makin cuman. Potensi, TBC. Kenapa TBC? Karena kortisol tadi. Kortisol kan mengaktif, membuat radan memudahkan, menurunkan daya tahan tubuh dia. Nah, siapa tahu di temannya ada yang TBC. Teman yang satu orangnya easy going gak kena TBC, tapi dia kena TBC karena orangnya cemasan. Lihat deh selama COVID kemarin. Orang yang ketakutan terus justru dia yang kena. Karena rasa takutnya dia itu menurunkan daya tahan tubuhnya. Tuh. Ya? Saya kok kemana-mana kok, di rumah aja kok bisa kena. Kok kamu kemana-mana pergi ke sini, pergi situ kok gak kena? Paham. Ya lanjut kamu. Problem kulit sama kulit. Iya, ini bukan hanya masalah kulit loh yang terkait mobilitas ini. Kenapa pasien yang bed rest total itu sering mengalami pneumonia? Karena kan kita bernapas nih. Itu lumet tenggorokan kita, bronkus kita kan memproduksi cairan ya, untuk melembabkan udara kan. Nah, cairan tadi akan keluar pada saat kita bicara, pada saat kita karena kita batuk keluar cairan. Pada pasien yang sedang bed rest total, pengeluaran cairan ini terganggu. Sehingga pasiennya itu harus dibantu mobilisasi supaya pengeluaran cairan ini difasilitasi keluar dengan refleks batuk, dengan pengeluaran secara gravitasi. Makanya pasien yang meresotan itu miring kanan, miring kiri, semipolar gitu. Itu kita jadwalin. Kalau tidak apa? Terjadilah penumpukan sekret. Makanya diagnosa tidak efektif bersihan jalan nafas. Nah, tidak efektifnya bersihan jalan nafas ini bisa menjadi infeksi nanti saluran pernafasan bagian bawah. Makanya penting sekali melakukan mobilisasi pada pasien menjelang ajal. Jadi karena mika-miki, kata mika-miki, semi-holer, latih batuk efektif, lakukan perkusi dada kalau tidak ada kontraindikasi. Kasih, makanya Anda belajar bagaimana melakukan perkusi dada. Ya, setelah melakukan 77. Perkusi dada apa? Cek batuk. Setelah batuk apa? Kasih minum air hangat. Apa yang disiapkan? Ada tempat tutup, ada air hangat dan segala macam. Kait kan prosedurnya? Mobilisasi juga gitu. Terus posisi. Apa pasien dengan stroke? Stroke udah itu lumpuh sebelah tubuh sebelah kanan itu pada nggak digerakin, ngangkat tangan itu nggak bisa, ngangkat kaki nggak bisa,